Dan teman-teman akan mendapatkan hadiah jika jawaban teman-teman sesuai, dan mungkin para teman-teman pemain batu sudah pada tahu semua jawabannya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membuat hadiah giveaway kepada teman-teman, para teman-teman Jaludin Gemstone. Dan sebelum itu teman-teman harus menjawab pertanyaan yang saya berikan kepada teman-teman semua. Dan di video kali ini saya akan memperlihatkan sebuah batu untuk teman-teman pelajari, karena mungkin teman-teman mungkin ada yang belum mengetahui, dan ada juga kemarin saya sempat buat video shortnya dan ada yang meminta untuk saya memperlihatkan utuhnya. Di kesempatan kali ini saya memperlihatkan untuk teman-teman semua dan untuk teman-teman pelajari contoh fisik dari batu ini. Batu ini beratnya 2 kg dan untuk teman-teman pelajari, karena batu ini potensi zonk, ya menurut saya 100% zonk, walaupun saya belah tetapi masih dapat sedikit beberapa ons, tetapi hitungan saya 100% zonk. Karena untuk hadiah buat teman-teman yang sudah subscribe, saya memberikan hadiah salah satunya yaitu pengalaman saya tentang membeli batu yang zonk, mungkin teman-teman bisa pelajari. Selain daripada video ini, teman-teman juga harus menjawab pertanyaan yang saya buat. Dan teman-teman akan mendapatkan hadiah jika jawaban teman-teman sesuai, dan mungkin para teman-teman pemain batu sudah pada tahu semua jawabannya. Saya hanya memberi pertanyaan yang tidak terlalu sulit untuk teman-teman jawab. Untuk teman-teman yang jawabannya tepat, saya akan memberikan hadiah 5 buah cincin, salah satu dalam 5 orang pemenang. Dan bagi teman-teman yang jawabannya belum terlalu tepat, saya akan memberikan hadiah Lostun pola kasar untuk teman-teman dapatkan. Dan syaratnya teman-teman subscribe channel Jaludin Gemstone dan teman-teman bagikan video ini ke grup-grup Facebook maupun grup-grup yang teman-teman ketahui. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang jawabannya benar, teman-teman screenshot di komentar teman-teman dan teman-teman kirim di nomor WhatsApp saya. Saya tunggu di nomor WhatsApp saya. Dan teman-teman follow Instagram saya, dan saya telah menaruh link di deskripsi video ini. Oke teman-teman, pertanyaannya yaitu teman-teman jelaskan beberapa jenis batu bacan yang teman-teman ketahui. Yaitu kalau bisa teman-teman jelaskan, kalau palamea ya, dari palamea apa sampai palamea apa, kalau doko apa sampai doko apa, yang teman-teman ketahui yang selengkap-lengkapnya. Oke, bagi teman-teman yang menjawab 5 orang yang jawabannya tepat dan cepat, maka saya akan memberikan hadiah cincin, dan hadiahnya saya akan bagikan di Facebook saya, entah Facebook Jaludin Galaxy atau Muhammad Jaludin Bin Slamet, atau saya akan bagikan di Instagram. Jadi teman-teman, jika teman-teman telah menjawab pertanyaan yang saya berikan tadi, teman-teman screenshot di komentar, terus teman-teman kirim ke WA, teman-teman udah nama akun teman-teman apa di YouTube, terus teman-teman subscribe, teman-teman follow IG dan bagikan di WA saya. Saya akan tunggu, insya Allah saya akan memberikan hadiah untuk pemenang 5 orang yang pemenangnya yang tepat. Saya akan memberikan hadiah 5 buah cincin batu bacan doko, dan batu bacan doko itu insya Allah saya akan memberikan hadiah yang bagus, hasil gosoknya juga bagus. Dan bagi teman-teman yang masih jawabannya masih kurang tepat, saya akan memberikan hadiah Lostun pola kasar. Oke, saya tunggu di jawaban teman-teman semua. Semoga ada referensi terhadap teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat contoh batu bacan yang potensi zonk 100%, inilah batunya. Thank you.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya bagikan terhadap teman-teman, contoh batu bacan yang mungkin teman-teman bisa pelajari, yaitu batu bacan yang potensi zonk. Jika teman-teman merasa bermanfaat, terima kasih. Tetapi jika masih belum, mungkin saya mohon maaf karena batunya sudah saya potong-potong, sudah hitam dalamnya, jadi hitam terus bercampur yakut, lubang jarum. Jadi saya sempat sakit kepala waktu itu. Saya potong batu ini sekitaran bulan Januari kemarin, dan hari ini saya baru bisa membagikan. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan hadiah dari saya, karena saya telah mencapai 5.000 subscriber. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam persaudaraan, salam satu bacaan, 1.000 saudara.